Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau update kolam sistem RAS saya. Ini posisi udah saya kasih ikan. Jadi di kolam pertama itu saya masukin ikan koi ya. Ini untuk size-nya sendiri ini rata-rata di size 8-10. Terus untuk kolam kedua ini sudah saya masukin ikan tembakang. Untuk size-nya ini baru 1 sentian. Ikan tembakang nggak kelihatan ya. Ini airnya udah bening. Airnya udah bening, tapi ya emang ikan tembakangnya aja nggak kelihatan. Terus di sini kolam ketiga itu ikan betok dan tembakang. Nah, ini yang terakhir. Ini ikan nila. Jadi total ada 4 kolam utama dan 3 chamber. Untuk pompa sendiri saya memakai pompa dengan kapasitas 6000 liter dibantu oleh Jebo LP100 untuk pasokan oksigennya. Dan alhamdulillah ikannya udah sehat-sehat semua. Berenangnya juga gesit ya, hijau. Airnya udah bening sampai ke dasar. Sekarang posisi udah running hampir 2 minggu. Ini udah minggu ketiga jalan running kolam ini. Rencana saya kolam ini khusus untuk pembesaran, untuk pembinihan di kolam belakang. Demikian update di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.